TV KPM. Wah, nyaman ya hari ini. Wah, antiknya seni ukiran ni. Bila melihat kesenian ukiran tradisi ni, rasa nak berpantun pula. Bunga tanjung, bunga cempaka, sumber inspirasi seni ukiran. Moga terpelihara adat pusaka supaya tidak ditelan zaman. Syafiqah. Cikgu, segan saya. Apa yang berangan sangat tu? Tidaklah, cikgu. Saya melihat seni ukiran ini cantik sangat, cikgu. Sabar, Afiqah. Kejap lagi, kita akan belajar seni ukiran ini dalam mahir. Oh, iyalah tu, cikgu. Lupa saya. Kita nak belajar seni ukiran, kan, cikgu? Ya, betul. Rakan-rakan di rumah, jangan ke mana-mana. Tunggu, okey? Sejahtera rakan-rakan semua. Satu lagi program Mahir di Didik TV KPM bersama saya Syafiqah Farahin Razali. Dan hari ini, seperti yang kita lihat set gimmick tadi, kita nak belajar apa ya? Tapi sebelum itu, seperti biasa, Kak Pika nak ingatkan semua agar sentiasa amalkanlah SOP ya adik-adik, kerana seperti biasa kita masih belum menang menentang COVID-19. Jadi pakailah pelitup muka anda bila keluar dari rumah. Ingat 3S tu kena cegah. Sesak, sempit dan sembang dekat. Okey adik-adik, jangan. Dan yang paling penting, kekalkan jarak fizikal sekurang-kurangnya 1 meter. Dan pelitup muka ni yang atas muka Kak Pika ni jangan lupa pakai. Okey adik-adik semua, tanpa membuang lagi masa, hari ini di Mahir kita nak belajar seni ukiran di bawah mata pelajaran pendidikan seni visual bersama Cikgu Taufizah kita. Cikgu, assalamualaikum. Apa khabar, Cikgu? Waalaikumsalam. Khabar baik. Ya, Cikgu. Sungguh berseri-seri hari ini berwarna merah. Cikgu, bagi penonton kita di rumah, mungkin Cikgu boleh perkenalkan diri dulu. Okey, baiklah. Saya Cikgu Taufizah binti Taufik, datang daripada Seremban. Wah, jauh Negeri Sembilan, daripada sekolah Bukit Kepayang, SMK Bukit Kepayang. Oh, cikgu. Okey, baiklah cikgu. Berapa lama cikgu dah mengajar pendidikan seni visual? Dah 21 tahun. 21 tahun? Ya. Yeah. Tu dah dekat-dekat umur saya dah tu. Tak adalah cikgu, gurau je. Okey, cikgu. Disebabkan hari ini kita nak belajar seni ukiran ni, sebenarnya kita selalu dengar ia adalah tradisi turun-temurun, kan cikgu? Ya, betul. Dan bagi tujuan ini, kita nak belajar kemahiran bagaimana untuk membuat seni ukiran. Sebenarnya cikgu susah ke senang nak membuat seni ukiran ni? Ikut pada motif. Motif. Motif apa yang kita nak gunakan. Dan sebelum tu cikgu nak bagi tahu terlebih dahulu. Seni ukiran ni sebenarnya telah lama wujud di Malaysia. Wah, dah memang now. Memang dia sebenarnya dia dah digunakan oleh masyarakat yang pelbagai. Masyarakat kaum Cina, Melayu, India. Ya, cikgu. Dan juga masyarakat etnik di Sabah, Sarawak. Wah, cikgu cakap pasal masyarakat ni, saya rasa masyarakat kita sekarang pun sentiasalah kena patuhi SOP, cikgu. Betul. Dan di dalam studio pun kita masih mengamalkan SOP bersama cikgu dan juga kru-kru studio kita. Jadi untuk tujuan itu, saya menjemput cikgu Taufizah untuk memakai gel pembasmi kuman. Okay. Ya, adik-adik, lihat di sini ya, Kak Pika dan cikgu Taufizah juga mengamalkan jarak fizikal sekurang-kurangnya 1 meter. Okey, baiklah cikgu, sebelum kita teruskan pada hari ini, seperti cikgu cakap tadi, sebenarnya seni ukiran ni berada di sekeliling kita dah lama dah tanpa kita sedar, dan sebenarnya amat mudah mungkin untuk kita mempelajari cara membuat seni ukiran dan kemahirannya, cikgu. Dan cikgu nak bagi tahu. Ya. Seni ukiran ni pada waktu dahulu telah dibuat, selalunya dimenghiasi rumah tradisional. Ya. Istana raja. Wah. Kemudian ada juga yang terdapat pada alatan permainan macam gasing. Gasing. Dulu gasing
dia okey. Ya, cikgu. Ha, begitu tak? Kreatifnya orang-orang zaman dahulu. Sama ya? Juga macam jebak puyuh. Oh. Ha, untuk memerangkap binatang, yeah. Burung puyuh pun diukir dengan cantik. Okey, baiklah cikgu. Dan semestinya kita banyak lagi contoh selepas ini. Tapi kita akan berehat dulu ya adik-adik. Jadi jangan ke mana-mana. Selepas ini kita belajar kemahiran seni ukiran. Jumpa anda selepas ini di Mahir Didik TV KPM. KPM Didik TV KPM. Kembalinya ke Mahir Didik TV KPM masih bersama Kak Pika dan guru ketua panitia pendidikan seni kita iaitu Cikgu Taufiza. Hari ini kita nak belajar tentang seni ukiran dan cikgu, saya pasti antara semua-semua seni yang kita buat di dalam kelas pasti ada prinsip asas kan cikgu? Betul. Jadi untuk seni ukiran ni apakah prinsip asasnya? Okey, itu sebenarnya terdapat dalam persepsi seni ukiran. Jadi cikgu akan terangkan prinsip asas seni ukiran terdiri daripada garisan, rupa, bentuk, jalinan, ruang dan adanya harmoni, irama dan pergerakan. Wah, dan sebagainya. Okey, banyak lagi itu tu. Itu sebenarnya adalah basic ya. Bahasa seni visual. Okey. Jadi bila sesiapa yang belajar seni, dia mesti tahu tentang bahasa seni visual. Baiklah cikgu. Okey, dan seperti tersedia di hadapan kita ni cikgu. Yes. Kelihatan sebenarnya mungkin penonton kita biasa melihat seni ukiran yang dah siap. Tapi di belakang tabir ni banyak bahan yang digunakan kan cikgu? Ya, betul. Tapi hari ini cikgu akan cuba perkenalkan bahan-bahan yang basic untuk menghasilkan seni ukiran yang simple sahaja. Sebab selalunya kalau untuk ukiran yang besar-besar, kita tak boleh guna yang peralatan, alat dan bahan yang kecil-kecil macam ni. Semuanya memang besar. Antaranya diguna mesin jigsaw. Sebab nak tebuk. Ya kan cikgu? Nak tebuk. Lagi-lagi kalau kayu tebal kan? Ya, kalau tebal memang kena guna peralatan seperti pahat. Ini gantinya sebagai pahat. Oh, yang ni ya cikgu? Apakah nama ni cikgu? Ini selalunya kita panggil dia wood carving. Oh, wood carving. Ataupun alat pengukir. Baiklah cikgu. Zaman sekarang kalau di dalam kelas, murid-murid gunakan inilah ya? Ya, betul. Okay. Untuk mengukir kayu yang kecil-kecil macam ni, kita just boleh guna yang ni je lah. Cikgu, saya ada satu soalan lagi cikgu. Apakah yang dimaksudkan dengan eksplorasi seni cikgu? Eksplorasi seni tu kita selepas ini akan mengolah motif apa yang kita nak. Idea untuk kita lukis, buat lakaran di atas ukiran. Okey, baiklah cikgu. Saya tak sabar nak mulakan ni. Tapi cikgu, saya ada nampak macam ada ketam di situ. Ini bukan ketam untuk dimakan ya, Pika. Itulah. Sebenarnya tadi bila cikgu jelaskan ketam, saya cari ketam-ketam kat mana. Rupanya yang ini ya cikgu. Ketam ni kegunaannya untuk melicinkan permukaan kayu sebelum kita buat ukiran.
Itu function dia, fungsi dia. Okey. Okay. Baiklah, dan sebenarnya untuk kemasanlah cikgu juga. Dia untuk kemasan sebelum kita mula mengukir. Sebelum mula, bukan selepas. Bukan. Kerana selepas kita ada yang lain ya cikgu. Ya, selepas kita gunakan kertas pasir. Kertas pasir. Untuk melicinkan permukaan ukiran pula. Nak bagi dia lagi cantik. Okey, kenalah kemaskan. Dah ukir, kenalah buang yang sepihan yang berlebihan. Okey cikgu, seterusnya cikgu. Seterusnya cikgu akan bincangkan ataupun kita teroka tentang ukiran dan juga bentuk silat. Okey. Seterusnya. Seterusnya. Okey cikgu. Okey, seterusnya cikgu akan bercerita ataupun membincangkan tentang bentuk silat dan juga jenis ukiran yang ada pada setiap ukiran lah. Seperti yang dipaparkan di skrin. Seperti yang dipaparkan. Contoh yang pertama adalah bentuk silat yang bernama silat belah rotan. Wah, silat belah rotan. Silat belah rotan dia ada dia punya bentuk tersendiri. Di mana corak tu dia berbentuk separuh bulatan. Seperti macam rotan dibelah juga. Okey. Dan next, bentuk silat yang kedua. Yang ini pula dia bernama silat lepeh. Silat lepeh. Di mana dia lebih kurang silat belah rotan, tapi sifat dia lebih lepeh. Jadi dia separuhnya lepeh ya, cikgu? Ya, betul. Okey. Seterusnya silat yang ketiga, bentuk silat yang ketiga. Ianya adalah silat serong. Jadi silat ini dihasilkan secara menyerong, melengkung atau mencuram dan akan menimbulkan bahagian menimbulkan bentuk di bahagian tepi. Dan keempat, bentuk silat keempat, silat nama dia silat dada tuma. Dada tuma. Sekejap lagi mungkin kita akan cuba buat ukiran silat bentuk dada tuma. Dada tuma Okey. Dan yang terakhir, bentuk silat Minangkabau. Minangkabau. Minangkabau, bila kita cerita Minangkabau ni, orang tahulah kan. Daripada mana Bika? Minangkabau. Daripada cikgu, saya ada baca juga tentang ni. Tapi saya mungkin cikgu boleh bagi sedikit. Negeri Sembilan. Dari negeri cikgu. Dia macam atap rumah Minangkabau. Macam tu. Itu bentuk silat lah kalau ada terdapat dalam ukiran. Baiklah. Kalau ada pengukir nak pilih, so dia boleh buat. Kita tengok pula jenis ukiran. Jenis ya? Jenis ukiran yang pertama adalah ukiran layang. Ukiran layang ni dia sangat nipis je dia punya ukiran. Nipis sahaja. Dia macam sentuh je. Dia macam melayang sikit. Melayang. Janji nampaklah dia punya ukiran tu. Dan seterusnya ukiran yang kedua adalah ukiran tebuk timbul bersilat. Yang itulah tadi yang silat-silat tu. Yang kita buat silat tu. Yang silat-silat itulah yang dimaksudkan. Bersilat-bersilat ni. Itu jadi, yang macam berlapis. Nampak seperti dia berlapis ya, cikgu? Ini adalah tebuk timbul bersilat. Dia hanya timbul dan ada silat. Dan seterusnya yang ketiga, ukiran tebuk timbul tanpa silat. Tanpa silat. Tanpa silat tu maksudnya dia hanya flat. Dia tak ada lenggok-lenggok silat. Bentuk cikgu. Silat tu. Yang keempat adalah tebuk tembus bersilat. Okey, beza ni dia tembus. Dia tembus. Yang tadi tak tembus, dia timbul je. Dan seterusnya, bersilat ni maksudnya dia ada lenggok silat dia. Lenggok dia. Dan terakhir, seperti seni silat. Yang terakhir ini adalah tebuk tembus tanpa silat. Okay. So dia tak ada silat, dia flat je. Boleh bezakan tak? Boleh cikgu, saya rasa dah boleh hafal sikit-sikit ni. Jadi bila kita dah tahu tentang bentuk silat, jenis ukiran, so cikgu akan buat eksplorasi seni ukiran. Pertama sekali kita mesti ada idea untuk olah motif apa yang kita nak gunakan pada ukiran kita nanti. So cikgu akan tunjuk dulu. Boleh cikgu? Pada Pika. Pika follow je cikgu. Okey.
Kita akan gunakan alatan apa ni, cikgu? Ambil dulu yang terlukis. Okey. Dan pastikan kertas kita telah dilipat. Okey, dilipat dua ya, cikgu? Okey, empat. Bahagi empat. Okey. Dan kertasnya bersaiz kayu kita ya, cikgu? Ya, betul. Okey, seterusnya. Bila dah dilipat tu semua, kita boleh letakkan kertas karbon. Okey, kertas karbon. Supaya ianya melekat nanti dekat atas kayu. Jadi kita tak lukis terus pada kayunya. Make sure jangan bergerak Kena pandai-pandailah adjust. Supaya kertas ini tidak bergerak. Baiklah, cikgu. Jadi untuk membuat ni kita perlu belajar lakaran ke, cikgu? Tengok cikgu buat. So, pastikan kita kena ukur dulu. Ukur dulu. Itu yang penting. Ukur dulu. Ambil ukuran 2. Sorry, 2. Berapa banyak ya, cikgu? Okey, cikgu. Saya alihkan ini dulu. Setengah inci ya, cikgu? Dua setengah inci. Betul. 2.5 inci. Okey, dan tujuannya untuk kita mengukur ni apa, cikgu? Untuk kita buat bulatan. Perhatikan. Okey, cikgu. Nampak tak? Nampak. Kemudian, untuk cikgu nak buat bunga ros ni sebenarnya, motif bunga ros. Flora. Lupa bagi tahu tadi. Okey. So, kita akan buat di tengah-tengah ni. Dengan menggunakan ni cm pula. Dalam cm ya? Dalam cm, kita ambil 3 cm. 3 cm. Besar sedikit kecil. Seperti separuh daripada ni. Okey. Ada dua bulatan di sini. Apabila dah selesai, so kita boleh buat lakaran. Ini untuk motif lah. Okey, cikgu. Jadi ini adalah motif apa yang kita panggil motif bunga ke, cikgu? Flora. Flora. Cikgu nak saya ikut sekali ke, cikgu? Ya, silakan, Tika. Okey, baiklah. Jangan berlengah lagi. Jangan berlengah lagi. Murid-murid di rumah bolehlah capai alat-alat yang kita gunakan di studio ini dan ikuti sama ya, cikgu. Okey. 2.5 inci pada bulatan besar ya, cikgu. Nanti Tika just ikut balik apa yang cikgu buat. Okey, boleh. Cikgu dah sampai mana tu, cikgu? Dah sampai keluar bulatan kecil kita. Okey. So ni dia seolah-olah kelihatan seperti bunga ros. Bunga ros, cikgu. Kalau saya nak ikut tu agak kena ada latihan sedikit. Tapi tak apa, saya cuba. Buat bulatan besar, bulatan kecil terlebih dahulu. Itu basic. Okey, cikgu. So ini adalah motif flora yang agak simple jugalah. Jangan risau. Okey, cikgu. Dan saya pun masih membuat bulatan saya. Tetapi saya mulakan dengan yang kecil, cikgu. Boleh, tak apa, tak ada masalah. Okey. Bagi murid-murid, jangan lupa kertas karbon dan juga pastikan tiada pergerakan supaya dia tekap dengan tepat, kan, cikgu? Ya, betul. Mungkin sambil-sambil itu, kita pastikan kita menggunakan teknik yang betul juga motif flora ya, adik-adik. Dan kita akan kembali selepas ini. Kita berehat sebentar di Mahir Didik TV KPM. KPM.
Ha, cantik tak lakaran Kak Pika kat atas kayu ni? Ha, adik-adik, sudah pun selesai Kak Pika melukis lakaran bagi seni ukiran bersama cikgu. Motif apa ni, Pika? Okey, seperti yang cikgu sebutkan tadi, motif bunga ya, cikgu? Ya, ataupun flora. Flora. Okey, dan sebentar tadi untuk pengetahuan murid-murid di rumah, Kak Pika menggunakan kertas karbon ya untuk tekap pada atas ini menggunakan alatan ini. Ini cikgu. Ya. Dan sekarang ini kita nak buat apa? Sekarang ni kita boleh mulakan proses mengukir. Ya, mengukir. Oh, okey. Kita teroka ya. Baiklah cikgu. Macam mana? Jadi ini adalah wood carving. Okey. Ataupun alat mengukir yang perlu kita gunakan. Ya cikgu, ada lima jenis di sini. Ya. Pertama sekali kita mesti buat garisan. Okey. Macam yang cikgu telah jelaskan tadi, dalam prinsip asas mesti ada garisan. Mesti ada garisan. Okey. So kita ikut sahaja garisan yang ada di atas kayu ukiran. Okey. Jadi kita menggunakan alatan ukir ni cikgu, dia agak tajam kan. Jadi bagi murid-murid di rumah, pastikan anda berhati-hati ya ketika menggunakan alat pengukir. Sama juga kita ya, hati-hati ya. Sebab alat ini sangat tajam. Ya. Tekan sikit dah menembusi. Lagipun kayu ni kayu jenis jelutong. So memang dia lembut untuk dibuat ukiran. Okey, kayu jelutong ya cikgu? Bukan dapat di jelutong tapi memang nama dia jelutong. Ya, nama dia kayu jelutong. Okey, cikgu berapa dalam yang kita nak tembus pada kayu ni? Kalau boleh buat sedalam yang boleh lah. Sedalam yang boleh. Okey. Nanti kita akan buang kayu-kayu yang tak diperlukan. Kedalaman dia tu. Okey. Sebenarnya lagi dalam lagi cantik ke cikgu? Ya. Dan daripada situlah kita akan dapat bentuk silat yang kita kehendaki. Betul lah yang seperti cikgu sebut tadi, kalau silat dia memang ada bentuk timbul tu ya. Kalau kita buat macam ni, ini sebenarnya boleh dikatakan sebagai ukiran layang lah. Kalau ukiran tak nak tepuk-tepuk. Kan tadi cikgu ada sebutkan. Ukiran layang tu adalah yang kita buat secara atas je, kita sentuh secara lembut betul. Ya. Okey. Jadi untuk pengetahuan Fika, ini juga ada terdapat dalam bahasa seni visual ya, prinsip asas seni ukiran. Iaitu rupa. Apa yang kita sedang buat sekarang ini adalah rupa. Selepas ini bila kita dah bentukkan dia punya silat, so kita akan dapat bentuk. Dapatkan bentuk. Bentuk tu dia maksud benda yang timbul lah. Okey. Itulah prinsip asas dalam ukiran. Prinsip asas antara ni ialah bentuk dan juga cikgu sebutkan tadi garisan. Garisan, rupa tadi lagi. Rupa, ya. Sebab seni ni walaupun dia subjektif, dia menjadikan sesuatu itu cantik kan cikgu? Nilai estetik ya cikgu. Ya, dia tak boleh cakap cantik ke tak cantik sebab seni memang sangat subjektif. Betul. Cikgu, sebenarnya saya terbaca ada beberapa motif kan? Saya terdengar juga motif kos kosmos, cikgu. Okey. Apa bezanya? Nak tahu ke? Ya, nak tahulah, cikgu. Mestilah. Okey, dia macam ni. Kosmos tu terdiri daripada motif juga. Okey. Tetapi dia adalah motif alam. Motif alam? Dia terdiri daripada motif alam. Contoh, sumber inspirasi tu diambil daripada alam semula jadilah. Macam ombak, pokok, langit. Pokok tu dah flora kan cikgu? Ombak, langit, matahari, batu, bulan. Dan sebagainya. Baiklah, itulah cikgu. Maksud kosmos, motif kosmos. Okey, jadi dia berbezalah dengan motif flora kan cikgu? Flora pula dia tumbuh-tumbuhan. Tak kira lah dia jenis menjala ke ataupun bunga. Ya, cikgu. Okey, saya masih di bulatan kedua saya. Cikgu dah sampai mana tu? Cikgu. Cikgu dah sampai bunga dalam dah ya? Bunga dalam dah. Okey. Sebenarnya bila saya lihat, bila saya buat sendiri tidaklah begitu susah ya, cikgu. Kerana kayu ni kita leka. Ya. Kan? Tapi ingat hati-hati supaya tidak tercedera.
Ya, cikgu. Kalau contohnya kita ada terbuat salah kan, cikgu? Terlebih garisan ke? Kita boleh teruskan cover. Ke, cikgu? Jangan risau. Oh. Kan seni itu subjektif. Kalau tak jadi, kita boleh cover je. Barulah orang kata kesenian air tangan, ya, cikgu? Rezeki pun ada air tangan. Ingat masak je. Sebab buat dengan tangan sendiri, lah katakan, cikgu. Okey. Cikgu dah nak mula mengukir. Okey. Okay. Untuk semasa mengukir ni kan cikgu, menggunakan alat pengukir yang lain sikit dah cikgu. Ya. Yeah. Sebab dia tak sama tau jenis untuk kita nak ukir kedalaman dia kita kena ambil alat ukiran yang lain. Oh, dia macam lepeh sikit ke tu cikgu? Macam melengkung dan lepeh. Okey. Jadi saya akan okey cikgu. Cikgu, tadi cikgu sebutkan kayu yang kita gunakan ni kayu jelutong kan? Ya, betul. Ada tak kayu lain yang sesuai kita gunakan untuk membuat hasil ukiran ni? Ada, mesti ada. Macam nak tahan lama kan? Macam ada yang pengukir guna untuk katil, almari, perabot kan? Itu macam, dia guna kayu yang tahan lama. Macam kayu cengal, meranti. Dan selain daripada itu, kayu merbau boleh guna juga. Okey. Cikgu dah cakap pasal ukiran ni kan? Kita ada teknik tak yang kita gunakan? Teknik yang macam cikgu cakap tadi itulah. Yang cikgu dah sebutkan tadi melalui slide, ada jenis-jenis ukiran dan juga bentuk silat. Itu dikira tekniklah kan cikgu? Ya. Okey, bentuk silat tu. Okey. Saya tak pastilah ni cikgu saya buat betul ke tak. Sebelum cikgu terlupa. Ya, cikgu. Sebenarnya sekarang ni cikgu sedang menghasilkan ataupun kita sedang menghasilkan alat untuk menggantung kunci. Oh, iya ke cikgu? Jangan tak tahu. Jadi lepas ni kalau saya punya menjadi ni boleh balik bawa balik rumah. Boleh sangat. Okey cikgu, menarik. Eloklah kalau saya dapat gantung di rumah sebagai kenangan bersama cikgu. Ya, kena ambil sign tu. Betul cikgu. Okey. Dah ke? Cikgu, lagi sikit je lagi. Tadi kan cikgu ada sebutkan. Cikgu. Sambil-sambil ni kita borak sikit. Cikgu ada sebutkan tadi kan, sebelum ni kalau kita nak kemaskan, sebelum kita mula ukiran ni kita gunakan ketam kan cikgu? Ketam tu untuk permukaan kayu. Kayu, ya cikgu. Finishing untuk tu. Lepas ukiran, kita guna ketah pasir. Ketah pasir? Ya, ketah pasir. Oh, macam yang kita selalu gunakan untuk kemahiran hidup buat kayu tu lah, buat, cikgu. Kita nak kemaskan dia, nak bagi nampak cantik. Oh, jadi selain ketah pasir, ada tak benda lain yang kita boleh guna? Ada. Satu lagi bahannya ialah daun. Daun mempelas. Oh, jenis pun, daun kasar tu ke cikgu? Ya, dia pun dia punya function bersama macam kertas pasir. Cikgu daun ni cikgu. Ilmu dapat hari ni betul. Kan? Betul. Selepas ni tak payahlah beli kertas pasir dah cikgu, guna daun je. Kalau ada lah kan, kat sekeliling rumah kita tu. Boleh je. Orang dulu-dulu macam itulah kan cikgu. Dia akan gunakan apa yang senang dia dapatkan. Daripada situ jugalah sumber inspirasi mereka. Orang dulu-dulu tu dia nak buat motif pun digunakan daripada sumber ilham yang ada di sekeliling. Baiklah cikgu. Okey. Cikgu punya dah siap dah sampai siap sini. Kat luar dah cik saya masih. Cepat. Okey cikgu. Tapi ingat hati-hati. Okey. Baiklah. Cikgu, saya nak tengok sedikit bagaimana cikgu membuat pastikan dalam dulu. Tapi kalau tak dalam tak apa, kita ukir je setakat mana kedalaman. Kemudian baru kita tekan lagi. Oh, jadi jangan tekan dulu, kita mula mengukir dari luar ya. Ya. Tapi make sure jangan terkeluar daripada landasan. Okey, saya cuba. Okey, cikgu. Alatan ni betul saya gunakan? Ya, betul. Pandai Ika. Ya, saya tiru cikgu je. Cepat belajar ni.
belajar tu cepat cikgu, tapi kena lagi banyak latihan sebenarnya dari segi tangan, kerja tangan. Okey. Cikgu, cikgu nak terangkan juga. Silakan cikgu. Ya, kita guna ni untuk macam alat dan bahan ni sebenarnya untuk yang kecil. Oh, untuk yang kecil. Tapi kalau macam yang ukiran yang besar-besar, untuk menebuk macam ni ni, dia kena guna pahat. Dan juga kena ada ganding kayu. Ganding kayu? Ganti ganding kayu yang inilah. Tukul. Contohnya, cikgu lupa tadi. Kalau nak cepat, boleh je. Tekan macam tu cikgu. Saya nak cepatlah macam tu. Boleh je buat macam ni. Lupa tadi cikgu. Iya cikgu. Jadi, cepatlah kita dapat kedalaman dia. Tapi bising sedikitlah kan cikgu? Macam nak menukang pula kan? Betul. Nanti marah orang sedang sebelah. Itulah tu. Cikgu, teknik memegang alat pengukir ni ada tak cikgu? Sebab saya main macam tu ikut je. Ikut keselesaan. Ikut keselesaan. Macam juga kita menulis kan? Betul cikgu. Janji hasilnya terjadi. Dan ada juga cikgu tak bagi tahu tadi, pisau wali. Pisau wali. Pisau wali tu untuk macam silat, untuk membentuk silat. Itu kegunaan pisau wali. Jadi yang seperti cikgu sebutkan tadi, silat tu dia timbul dan dia ada bentuk macam bentuk cantik lah kan, dia tak ada lenggok, lenggok macam silat tu sendiri. Betul. Jadi apa yang cikgu sebut tadi, wali, pisau wali tu pisau untuk membentuk silat lah. Kalau tiada pisau wali tu macam mana cikgu? Kita kena pandai-pandailah guna pisau yang ada. Agak susah macam sedikit. Yang ni. Sebenarnya semua tu bahan-bahan alat dan bahan berkenaan dengan alat dan bahan tu ada dalam buku teks tingkatan 4. Bawah tajuk seni ukiran ni lah. Okey cikgu. So siapa murid-murid di rumah kalau tak pasti apakah yang dimaksudkan dengan pisau wali, mesin jigsaw. Jadi boleh bolehlah rujuk buku teks tingkatan 4. Ya, betul. Tingkatan 4 PSB ya, jangan pula tengok buku biologi ke PSB ya. Cikgu, seni ukiran ni biasanya murid-murid seronok tak dia dia buat jadi di dalam kelas? Seronok. Dia jadi leka. Jadi leka kan? Dia memang leka bila kita buat ni. Kita nak tengok hasil dia bila nak siap. Bila betul nak lah tu cikgu. Saya mula buat ni, saya rasa nak habiskan juga hari ni. Tapi kan cikgu, macam mana kita nak ratakan supaya dia sama kedalaman tu? Gunakan alat yang sama tak cikgu? Macam cikgu cakap tadi, sama ada guna yang jenis ni ataupun yang ini. Kalau nak cepat, macam cikgu buat tadi. Ketuk dalam-dalam. Jadi dia akan dapat dia punya sama rata dia. Ya cikgu. Macam satu lagi, bila kita dah selesai buat ni dan kita rasa nak dalam lagi, boleh potong. Boleh lagi? Potong. Jangan takut. Mesti ada confident. Ya. Ya, cikgu. Confident level mesti tinggi. Mesti tinggi. Kalau kita tak confident, hasilnya tak confident lah. Tapi tak apa, seni itu subjektif. Betul. Jadi je. Cikgu, cikgu dah sebutkan dua motif tadi. Banyak betul soalan saya hari ini kan cikgu? Tak apa, tanya je sementara cikgu ada kat sini. Cikgu ada dua jenis motif kan? Motif flora dan juga motif kosmos. Apa motif lain yang ada kat luar sana cikgu? Banyak. Kalau kita nak buat ukiran ni, sebenarnya motif geometri pun kita boleh guna juga. Oh, geometri eh? Satu lagi, ada juga orang gunakan, orang buat kaligrafi. Untuk dijadikan seni ukiran. Cikgu, saya nak tanya, selepas kita dah selesai ni, sebab dia memang mengambil masa sedikit. Ya, betul. Kita akan kemaskan dengan seperti cikgu sebut tadi, kertas pasir. Dan kalau ada yang terkeluar sikit tu, kita gunakan alat pengukir ni juga ya. Untuk macam ni. Untuk keluarkan. Kita ikut balik. Ikut balik bentuk bunganya. Kita buang apa yang terkeluar tu. Macam kita cakap tadi tu. Cikgu, cantiknya cikgu punya. Belum siap. Kejap lagi siaplah ni.
Dan inilah Kak Pika nak tunjuk sikitlah, walaupun Kak Pika punya ada banyak beza dengan cikgu dan Liza kita. Tapi tengok, cikgu dah nak jadi tu. Dah nak jadi tapi perlukan kemasan lagi sikit-sikit ya. Cikgu Tafiza punyalah yang orang kata sebenarnya seperti mahir dalam membuat seni ukiran. Ini pun belum siap. Sikit lagi jap lagi siap. Sikit lagi. Ya adik-adik, dan jangan lupa kalau kita ada lebih-lebih macam Kak Pika punya ni, jangan lupa kita untuk gunakan kemasan dengan alat bogey kita, dan potong juga yang tidak diperlukan potong di sini ya, di luar garisan kita. Betul. Okey cikgu, saya pasti lepas ni kita akan membuat lagi banyak aktiviti dan seni kemahiran, tapi kita akan berehat dulu ya, dan kembali selepas ini di Mahir Dedek TV KPM. KPM. Didik TV KPM. Dah siap dah Kak Pika punya alatan seni ukiran, iaitu tempat meletak kunci. Cantik tak? Ni Kak Pika buat sendiri tau, dengan bantuan Cikgu Tafiza. Sebenarnya inilah hasil yang telah di diukir dan juga diwarnakan, kan cikgu? Ya, divarnish. Divarnish. Patutlah dia macam berkilat sedikitlah. Tapi kita nak tunjuklah jadi ke tak yang kita buat ni. Sangkutlah kunci di sini. Jatuh tak kunci tu? Tak jatuh cikgu. Dan boleh lepas ni Kak Pika bawa balik. Malangnya finishing baguslah tu. Betul. Cikgu, sebenarnya yang ini adalah motif flora kan cikgu? Ya, betul. Pandai dah Pika. Ya. Dan sebenarnya banyak lagi motif di dunia ini yang kita, mungkin orang dulu-dulu dia inspirasikan daripada apa yang dia melihat di sekeliling. Okey cikgu, dan saya pasti banyak lagi motif yang kita boleh buat, tapi disebabkan masa yang singkat, kita ada juga hasil-hasil di sekeliling kita cikgu. Betul, betul. Apa yang kita ada yang di dalam studio ini cikgu? Yang sebelah saya ni apa? Yang di bawah tu, jebak puyuh tu. Okey. Tu dulu kiranya ukiran kayu orang zaman dahulu untuk memikat. Memikat? Memikat burung lah, burung puyuh tu supaya masuk. Bila dia nampak cantik, so dia rasa nak masuk dalam. Iyalah kan, burung kan suka benda yang cantik. Jadi itulah yang cikgu katakan tadi. Semua dulu memang kebanyakannya diukir. Seperti di rumah-rumah tradisional. Memang semua pun diukir. Betul. Cumanya sekarang ni sangat jarang kita nak jumpa. Dan kalau kita nak pun, kita kena belilah. Atau apa kan cikgu? Ya, apa. Banyak kan di Terengganu tau. Terengganu. Banyak pengukir di sana yang mahir. Yang mahir. Untuk membuat ukiran. Ya cikgu, dan saya pasti sebenarnya zaman-zaman ini pun nak dapatkan seni ukiran tu agak payah dan juga mungkin agak sedikit mahal. Betul. Sebabkan jarang dia ada orang yang buat. Dia kena ada kreativiti dia tersendiri dan kemahiran. Betul cikgu. Susah nak ukir ni sebenarnya. Cakap pasal susah-susah ni cikgu, ada tak hasil ukiran yang memang susah sangat sebenarnya nak buat? Ada. Ada? Dekat kepala keris. Kepala keris? Ukiran dia sangat halus. Ya cikgu. Kita nak buat tadi pun terkikial kan? Betul. Jadi orang yang mahir ukiran tu, dia memang akan cuba mengukir dengan cantik sekali. Dan harga dia memang beribu-ribu, malahan ada berpuluh ribu. Yang saya perasan ada di studio kita ya. Seperti yang dipaparkan di skrin itu adalah kepala keris. Yang memang susah sangat nak dihasilkan kerana sebab cikgu rumit. Nak, kita nak ukir dia sangat halus.
punya kalau anda lihat seni tu, kan? Sangat halus ya cikgu, dan mungkin kena ikut bentuk kris ke, ada tak macam mana kita nak memastikan dia mengikut bentuk kris tersebut? Ikut kehendak customer ataupun pelanggan ataupun pengukir sendiri, dia nak buat macam mana, idea dia macam mana. Okey cikgu, apa lagi yang kita ada di depan kita ni? Okey, ada pemanis kayu. Okey. Ada juga alatan harian kegunaan orang zaman dahulu. Contohnya seperti kukur kelapa. Okey. Tahu tak kukur kelapa? Tahu cikgu. Kukur kelapa dulu diukir. Diukir. Kemudian ada alat tekap untuk kuih. Untuk kuih, acuannya. Dan juga untuk perahu. Perahu yang hujungnya tu ya, cikgu. Ya, ya. Cantik. Bangau. Bangau. Dan sebelum tu, sebelum habis ni cikgu nak terangkan tentang prinsip asas seni ukiran yang ada di dalam hasil ukiran. Okey. Macam cikgu cerita tadi, ada garisan luar. Sebelum kita buat bentuk, ini dah jadi bentuk tau sebab dia dah timbul. Ya. Yeah. Sebelum kita buat bentuk adanya rupa. Rupa. Dan adanya jalinan. Jalinan. Jalinan tu maksudnya kesan permukaan. Dan harmoni. Harmoni. Nampak macam kita sedap mata memandang. Itu harmoni. Irama dan pergerakan. Oh. Irama dan pergerakan tu maksudnya dia seolah-olah dia bergerak. Dia macam ada laut, kesan laut di situ. Jadi inilah yang ada prinsip asas dalam seni ukiran. So, itulah itu penting. Prinsip asas. Okay, itu sangat penting. Okay? Dan seperti Cikgu Tafiza sebutkan, ada beberapa, lebih daripada 8 prinsip asas dan seni yang menekankan bentuk, rupa, jalinan dan juga apa yang lagi satu tu Cikgu? Garisan. Garisan, penegasan. Benda-benda tu semua sebenarnya akan menarik perhatian orang ramai untuk lagi nak melihat. Ya. Dan sebenarnya bukan pada seni ukiran sahaja, prinsip asas ni dia ada terdapat di semua hasil karya seni. Mesti ada. Mesti ada. Dan itu juga dinamakan bahasa seni visual. Jadi semua tu mesti kita tahu. Okay. Siapa yang belajar seni, seni ni dia tahu. Wajib. Wajib tahu. Ada bahasa seni visual. Cikgu tadi cikgu sebutkan ada seolah pergerakan kan di dalam seni kita. Ada juga irama tak cikgu? Sama tak maksudnya? Kalau dia pergerakan tu maksudnya dia berirama. Dia berirama. Macam ada lagu di situ. Ya, begitu. Tak berjoget-joget pula kan? Ya, cikgu. Dan kita sempena hari ini yang kita fokus kepada pendidikan seni visual. Jangan lupa ya, hari esok kita menyambut Hari Malaysia. Jadi saya nak mengucapkan selamat Hari Malaysia kepada penonton semua ya. Jangan lupa hashtag Malaysia Prihati. Cikgu Tafiza, terima kasih kerana bersama kami pada hari ini berkongsi ilmu dan berkongsi juga kemahiran untuk belajar seni ukiran. Saya sangat seronok untuk bawa balik ni. Ya, cikgu cantik. Sebenarnya Cikgu Tafiza tolong banyak ni. Dan untuk penonton kita, jangan ke mana, kita akan kembali selepas ini di Mahir Didik TV KPM. Selamat selamat sejahtera. Assalamualaikum dan jumpa lagi ya. Bye.